Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eki Arubi akan memberikan tutorial tentang membuat crankshaft. Yang pertama, kita membuat lingkaran. Kita membuat lingkaran dengan ukuran terserah. Kali ini saya mau 20 mili. Kemudian kita buat lagi 30 mili. Kemudian kita kasih dimensi antara tengah-tengahnya ini. Kita kasih 22. Nah, sudah cukup. Setelah itu kita kasih line, kita hubungkan dari garis yang lingkaran kecil ke lingkaran besarnya. Karena ini belum lurus, maka kita gunakan tangan untuk meluruskan seperti ini. Nah, sekarang sudah lurus. Kemudian kita trim. Mana trim? Nah, ini trim. Kita trim bagian ini. Ini, dan ini, kemudian ini. Ini juga. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Kita extrude. Extrude kita buat 10 mili. Oke. Kemudian kita buat sketch di sini, kita buat lingkaran. Sebelas mili. Oke, kita finish. Extrude lagi. Panjangnya 25. Kemudian kita buat lagi reach gate di sini, tapi buat lingkarannya yang di atas ya. Di atas. Nah, 11 lagi. Sama. Nah. Kemudian kita finish gate lagi. Kemudian kita extrude dan oke langsung. Oke. Sekarang sudah jadi crankshaft. Kemudian kita work plane mid plane between dari sini ke sini. Kemudian kita mirror. Kita oke, jadilah. Kita visibility kita geser sedikit. Kita mid plane between lagi dari sini ke sini. Kita mirror. Mirror plane. Oke. Jadi. Oke. Cukup sekian tutorial membuat crankshaft. Crankshaft sudah jadi. Saya Egy Muhammad Arubi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.